Daftar nomin Ballon d'Or 2022 akan menghantarkan Karim Benzema sebagai unggulan terkuat karena Lionel Messi, penguasa trofi Ballon d'Or, gagal masuk nominasi. Ballon d'Or 2022 berbeda dari edisi-edisi sebelumnya yang hanya didasarkan pada performa individu sepanjang tahun. Namun, Ballon d'Or 2022 didasarkan pada performa individu selama musim 2021-2022. Pada rilisan France Football 13 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, Karim Benzema, Real Madrid diibaratkan menang sebelum bertanding. Semua syarat untuk raih trofi individu bergengsi garapan majalah France Football telah terpenuhi oleh Karim Benzema. Karim Benzema berhasil torehkan 44 gol dan 15 assist dari 46 partai lintas kompetisi. Adapun pesaing terdekat Karim Benzema mungkin adalah Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, Barcelona, berhasil catatkan 50 gol dari 46 laga. Nomina lain yang menarik adalah Cristiano Ronaldo, Manchester United, pemilik 5 trofi Ballon d'Or yang berhasil catatkan 18 gol dari 31 partai. Berbeda nasib dengan Ronaldo, Lionel Messi, PSG, penguasa trofi Ballon d'Or terbanyak yang gagal masuk nominasi 30 besar. Sederet kandidat lain dari Liverpool ada Mohamed Salah, Virgil van de Dijk, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Fabinho, dan Darwin Nunez. Manchester City mengirimkan 6 kandidat. Sedangkan pemain yang ikut memeriahkan nomin Ballon d'Or 2022 lain ada Sadio Mane, Bayern Munchen, Rafael Leao, dan Mika Maignan, AC Milan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!